Ya abadi inna kaqad salaita khalfa rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqutuna fil fajri qala ay bunayya muhtad. Ini riwayat rawahul khamsah yang ada di Bulughul Maram. Ya, kamu kan pernah makmum pada Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa mereka semua kunul subuh di Bulughul Maram? Ayahnya menjawab, ay bunayya muhtad. Hai anakku, kunul subuh itu bid'ah, muhtadan. Tapi itu ta'arud, lafaz ini ittirab. Ta'arud dengan di kitab Majmu'un Nawawi, juz 3, halaman, ada kitab yang halaman 495, ada kitab yang halaman 484. Hadis ini di Majmu' Nawawi, ayahnya bukan menjawab ay bunayya muhdats, tapi jawaban ayahnya i, hamzahnya di bawah, bukan ay tapi i bunayya muhdats, itu bukan mim di kitab Majmu', itu fa. Berarti di Majmu' bunyinya i bunayya fahaddits. Jadi kalau versi kitab Majmu', ya, teman pernah makmum pada Nabi Abu Bakar Umar Utsman. Apa mereka semua kunut subuh? Ayah menjawab, iya nak, iya Nabi kunut. Fahadid, makanya ceritakan ke orang-orang lain. Nah ini ta'aruf dengan yang di Bulughul Maram, ay bunayya muhtad. Kalau ada satu riwayat kesohihannya sama, dan lafadnya muta'aridoh bertentangan, maka kena kaidah usul idza ta'arada dalilani biduni tartibin imkani tardiyah tasaqqata. Kalau ada dua dalil saling berbenturan tanpa mungkin ditarjih karena rawinya sama, kekuatan sanadnya sama, lafadznya beda, maka dua lafaz itu berguguran. Untuk kunut subuh enggak pakai dalil yang di Bulughul Maram, juga enggak pakai dalil yang di Majmu', yang dipakai yang di Bukhari Muslim tadi. Apa Rasulullah kunut subuh? Ya, kunutnya setelah bangun dari rukuk.